Mainkan. Sengaja dipijak ya kakiku. Hidup ya? Hidup. Ya Allah. Oke. Hidup. Kita tengok listrik ya. Senang orang ini udah ada lampu lagi nih. Slow. Terang kau tidur kau boy. Hey. Jadi Bray, selama ini sebelum awak datang lagi jenguk mereka, mereka tidurnya pakai senter ini. Ini senter nih. Jadi gini aja. Iya. Digantung. Untuk kau boy aja tidur dia kan. Gini, abisnya gelap-gelapan orang ini ya Allah. Ih. Ada aja. Alhamdulillah. Seneng gak, Len? Seneng gak, Bang? Ya kan? Kebahagiaan itu beda-beda, Bray. Gini aja kita udah bahagia, kan? Bahagia lagi, udah. Ya? Apa jawab, Len? My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. Assalamualaikum, halo brother-brother, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaten kita semua brother-brother. Wey, hari ini aku di kediaman Camai dan Ayu, ini di bobo-bobo ini ribut kali ini, pusing awak dibuatnya. Oke bro, ini kondisi posnya makin gawat nih kan. Listrik udah gak ada lagi, ya. Konflik, terbakar, terkontak-kontak nih. Wey, macam mana listrik kalian ini, gak ada lagi? Inilah konslet bang, kemarin terakhir aku datang pula kemarin konslet pecah lampunya pula udah. Jadi selama ini kalian tidur pakai apa? Senter. Hah? Senter. Pakai senter? Udah senter dulu. Ma gelap-gelapan kalian yuk? Enggak, kemarin mama ada ngasih senter. Ini lama nih, batu dia ingin bawa-bawa kan. Oh jadi gelap-gelapan nih, gak ada listrik pakai senter ini kalian? Iya. Iya lah, tadi aku udah beli ini juga tadi. Udah beli kabel, beli lampu, biar dipasang lagi lah. Jadi listrik gratis apa bayar kalian? Bayar lah kayaknya mampu. Sama pulang kan, biasanya kan orang warung sih bang, tapi kalau aku enggak lah. Oke lah, ini Bray, orang ini enggak mau bersihin, ini aku heran ya. Ada aku bilang bersihin, enggak kena bersihin. Enggak bersihin bang, enggak lama. Orang itu datang bertamu bukan buat bawa sampah, bukan mau diberesinnya bang. Sampai capek kali sapu-sapunya keluar sana. Orang Sianggi. Oke bro, ini kemarin udah bersih, ya kan, udah bersih di dalam kamar kan udah bersih. Sekarang tengok macam kapal pecah udah nih orang ini, dua entah kayak mana ini. Ayo, aku brother-brother kan mau lihat dalam kamar kalian nanti. Mau kita chat lagi kan, gue bilang ini dikerok-kerok biar enak di chat. Ayo Bray, ini sekam ini gak jelas. Oh, Sera Ali, wajib kapan pecah dah. Belum dibersihin lagi, paham. Ini bocor gak nih? Kalau buat di channel ada juga nih, bocor. Nanti di beton itu me. Ini pasang listrik, aman gak nih kalau pasang listrik? Aman lah, di sini aja lampunya bang kan. Oh, lampunya di situ. Nanti dibersihin ya ini luar-luar ya, biar gak banyak nyamuk ya. Ini toiletnya pun gak mau kalian bersihin. Banyak kali bang-bang kawan datang sini, besok serak lah. Gimana? Bang kawan datang sini, bong-bong tidur sini, serak-serak lah sampah-sampah sini semua dibuatnya. Ini lah yang bersihin, ini lah nih dibuang ini, gak pakai-pakai buang. Gimana yuk? Kau suruh lah suamimu. Kamu udah capek kali loh dia bang. Bentar lagi kan Ayu mau melahirkan, nanti susah loh. Iya. Beres itu capek kali dah bang. Kadang kak orang-orang dari luar bang mau ngerti. Awak nanti ngomong pahit sakit, nanti orang ngomong, awak ngomong ya kan. Nek, apalagi nanti dia mau melahirkan, kau tempatnya kotor kayak gini gimana? Kalau orang datang bilang aja nggak serain. Awak nggak apa-apa buat sampah, tapi orang beresin lagi lah ya kan. Nggak mungkin awak yang beres, awak yang punya tetangga punya rumah tamu datang berserak, awak juga yang. Siapa yang datang siang? Rame bang orang ini bang, banyak siang. Ada berjodoh datang, berjodoh datang di sini kan. Beskep. Oke bang. Orang datang awak usir. Biar gerak cepat aja kita pasang kabel itu lah, udah aku beli tuh.
asik lah kita bang. Ini bisa? Ini gak bisa. Mari kita coba air. Ini nggak bisa. Tinggal pun ini kan biar ada nggak ganggu orang jualan gitu ya. Bye bye. Agak sampai dah. Oke bro, ini kabelnya ini bisa ngambil dari depan sana tempat orang jualan. Tembak kemari nih. Kemarin gitu kan? Iya. Berapa meter kabelnya? 15 cukup ya? Nyak bobo boy bang, biar korek-korek tanah ada di situ bang. Nih. Ramen main sana kok. Korek-korek tanah. Maju tuh bang, bentar aja mau bilang kemana tuh. Biarin aja, biar korek tanah dia. Ini, ya, main. Yuk. Beko. Ramen sana. Korek-korek tanah sih lu. Bum lu. Makasih, bang. Dah, main sana, main tanah. Udah, kuatlah kau tuh ya, main tanah ya. Jauh-jauh mainnya. Dinda udah beli sapu juga, ini dibersihin nanti. Alah, udah bisa jalan yuk? Bisa. Belum? Aku kemarin nyuci aja dulu, bang. Belum. Oke, bro, ini pelan-pelan rumahnya dibersihin. Sapu kalian ada nggak? Sapu aja orang ini nggak ada. Yang untung sih Dinda cepet ya. Boy, ini jajananmu nih boy, cepat. Sampu. Udah nih. Tarik kabel dengan alami. Apa yang mau ditarik? Ininya dulu yang tadi ya. Oke, brother, ini kan ada kabelnya. Kabelnya diambil dari kabel besar yang di sini. Ini kalau malam ada orang jualan-jualan di sini. Jadi listriknya bagi gitu. Oke, ini ada apa lagi yang kurang? Mobilnya apa? Ini asli ini. Oke, Bray, ini si Camai, suami si Ayu sama si Bobo Boy balik kekurangan apa? Colokan itu. Kekeh aja kok, yuk. Udah mandi kok, yuk. Udah lah, Bang. Kan udah bilang, kau bilang-bilang dibersihin. Kalau orang datang jangan sewain. Kemarin kan Pak RT datang, enggak nyapu-nyapu. Baju, ah, orang, ah, orang, ah. Orang ini datang dari luar ya, aku ngomong baik-baik pun orang nggak masuk, tau lah orang-orangnya, apa sama awak? Yuk, jadi abang tanya nih, jadi hamil kau ini udah berapa bulan ya? Belum pernah periksa. Oke lah, nanti beres-beres ini kita ke mana? Puskesmas ya, di mana? Nah, puskesmas tuh ke ujung sana. Jadi selama ini belum pernah periksa. Periksa lah kita yuk, sama Kak Dinda kau nanti. Mau periksa? Tahu juga ya kan detak jantung anak awak juga mana apa apalah kata mak awak juga jam 7 bulan. Kata mak Erot 7 bulan? Iya bang, aku kadang ambil aku ini kadang salah hitung gitu aku. Jadi bang nggak tahu. Anak aja nggak percaya mau bilang 7 bulan. Bisa kalau nggak percaya kalian. Yaudah deh nanti kita ingin deh. Kalau nanti udah melahirkan tiba-tiba ambil ini bantang ada orang di sini katanya kan. Aku bilangin aja. Makanya mama sering kesini tuh takut aku melahirkan tiba-tiba gitu bang. Si Anggi cerita sama mak, katanya pak kalau aku melahirkan di rumah dia lah potongan tali pusatnya tuh katanya. Jepit pakai jepit apa itu Kak Dinda, jepit jemuran itu. Ada tuh. Ah dibuatnya kayak gitu katanya. Mana lah bisa seumur aku anak tiga ya, menerima jalan anak tiga belum pernah kayak gitu aku. Jadi melahirkan sendiri gitu. Iya. Gila. Makanya aku bilang ada jangan kayak gitu yuk. Kau ada aja kau. Yang betul kau. Betul kau. Jangan yang aneh-aneh. Makanya nanti kita periksa ke puskesmas dulu. Kan saya kan cerita sama siapa kayak gitu kan. Jadi apa kata saya udah lah bidannya Mak Erat aja nanti. Ada ya orang.
satu dari sekolah ini dibilang mana? Besar, warna hitam. Ular kobra warna hitam. Aku nggak ada amek, aku nggak teriak aku warna-warna itu keluar besar. Oke, brother-brother, si Camai udah kembali ya kan? Nih, ini nih. Aduh, kok pukulin aku? Apa? Udah main dulu sana, main. Om Peri lagi betulin ini ya. Ini si Bobo ini. Oke lah, brother, kita gerak cepet aja. Nih, mana selanjutnya? Kau yang tahu nih. Ini? Gimana? Tarik terus. Oke. Okay. Gelap-gelapan ditahanin orang nih, si Ayu sama si Cama ini. Gantung kan sekali di sini bang, dekat ayunan ini bang. Satu ya me. Ada tau kek lo di atas? Ya. Alhamdulillah yang penting gak gelap-gelapan lagi lah yang di ayunan. Pakai lilin, pakai senter orang nih. Enggak ya? Lihat kan baru sini sepukul. Ah, ini. Sapu ya, Boy. Kasih Upi. Sapu. Kok sapu enggak mau tuh? Sapu. Ah, sapu lah. Ini enggak kalau langsung lapu aja nih. Langsung lapu. Kenapa enggak sekalian aja kabelnya? Bisa enggak kok? Masuk air juga kau. Ada air emang. Ambil obeng situ. Udah enggak gelap-gelapan lagi lah orang ini ya kan. Alhamdulillah. Bangun. Bye. Pergi, korek tanah pergi. Bet. Sengaja apa boy, kok pijak? Allah. Iya, woi. Sengaja dipijak kakiku. Oh, sama Febri lagi enggak kemarin. Berantem. Oke, Bray, kan nih si Ayu nih. Kita lihat muka si Ayu dulu ya. Belum mandi dia. Belum mandi kok kan. Oke, ya mudah-mudahan aja listriknya bisa. Ayo kita tengok. Ini tinggal ngidupin listrik dari sana aja. Nanti ini dibuat colokan lagi nanti biar banyak colokan. Coba kita tanya si Ayu tentang enggak ada listrik selama ini dia gelap-gelapan ya. Kayak mana? Gimana yuk? Ya. Gelap-gelapan kalian tahanin? Ya tahan, lama. Kenapa kok nggak kalian pasang listriknya? Kemarin nggak ada kabel. Alasannya nggak ada kabel, ya Allah. Kabelnya udah pasang bang, kayak ada kebakar gitu ya. Konslet. Jadi kalau abang nggak datang ini nggak beli kabel ini nggak ada lampu lah kalian ya. Yang aneh-aneh aja orang ini ya. Nanti kalau di sini nanti dipasang lampu satu lagi. Dua nanti, satu, dua, tiga deh sama kamar mandi. Nanti ini kita bersihin nih, suruh Camai bersihin. Kau udah mau melahirkan lagi. Udah mau melahirkan. Tempat ekotor kayak gini kayak mana? Hidup ya? Hidup, ya Allah. Oke. Udah. Hidup.
Kita tengok listrik ya, senang orang ini udah ada lampu lagi nih. Terus lo, terang kau tidur kau boy. Hey. Nanti kita pasang satu, di sini satu ada lampu. Sini lampu tiga, kita pasang lampu ya. Jadi satu lampu katanya. Satu lampu aja? Itu untung aja pesaran yang tadi kayak pitingan, takutnya ganggu orang jualan katanya. Satu lampu. Oke, nanti kita mainkan, nanti kita pasang cowok. Kita pasang cowok yang tiga itu. Tiga. Bisa dispenser, dijikom, dispenser, kipas angin. Yuk, coba aku menengok lah kalian kalau malam nggak ada lampu gimana kalian tidur? Coba, coba gimana? Mohon maaf ya bro ya, aku ingin tahu gimana sih kalau orang ini gelap-gelapan di sini. Macam tahun 50-an gak ada listrik ya. Ayo hidup susah lebih asal. Sini kau yuk. Ayo gak mau ngeluh. Sini kau dulu, sini kau dulu. Ini sebelum ada lampu, coba. Sini, pasin dulu. Oke, sana, jalan. Ping. Sayu ntar lagi kakinya sembuh. Aku gak akan tidur. Buka lah, Mek. Lampunya itunya. Tolong aja. Oh, jadi Bray, selama ini sebelum awak datang lagi jenguk mereka, mereka tidurnya pakai senter ini. Ini senter nih. Jadi gini aja. Iya. Digantung untuk pemulai aja tidurnya kan. Gini, abisnya gelap-gelapan orang ini ya, Bu. Ih, ada aja lu ini. Gak ada lampu kok, ha? Gimana kondisi kamar mereka nih? Mame, Kak Dinda suruh bantu. Oke, okay, ini kali ini kita suruh orang ini beresin dulu nih, si Kame. Yuk, Bray. Oke, okay, kita tes hidup lampunya ya. Alhamdulillah. Seneng gak, Len? Seneng gak, Bang? Oke, bisa kau? Oke, Bray, kita tanya dulu sama mereka setelah berapa lama mereka nggak ada listrik di sini ya kan? Ya malam, coy. Aduh. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari segi apa gitu ya? Kayak gini aja kita udah senang ya, alhamdulillah ya. Udah masuk listrik, betul nggak? Masuk listrik itu pun tangannya pun bilang kau nggak apa-apa kan cerita terus, nggak apa-apa lah, aku bilang apa, itu saja udah biasa. Iya bang, daripada senang duluan ya kan, gak usah mas-mas dulu lah. Sekarang? Aduh, alhamdulillah. Terang lah. Cuman katanya boleh berapa listrik? Satu lampu aja. Kalau di warung satu lampu udah 7.000. Satu hari? Karena kalian free ya? Wah, alhamdulillah, mereka gratis nih. Paten untuk tulang. Tulang, makasih banyak tulang ya kan. Respect tulang. Satu lampu, jadi nanti bisa lah, nanti aku ngomong nanti pasang colok tiga biar bisa yang lain. Jadi dia ngomong. Alhamdulillah. Oke, sekarang nih listrik udah pasang nih, udah ada lampu ya kan. Kalian bersihin lah nih, aku bantuin bersihin. Aku Mek, maunya Mek. Yuk. Aku mau ini dibersihin ya. Ini kotor nih kan. Aku ini mau dibersihin ya. Ada cangkol di sini. Dari sini, aku nggak mau berserak-berserak lagi di sini. Motor ini. Aku kalau bisa jalan aku enggak ada. Yo main Bray, alhamdulillah listrik udah masuk ya kan, udah ada lampu, udah terang. Paten Mek. Oke, apa yang mau kau sampaikan nih, udah masuk listrik nih? Kasih lah burung peri yang pertama bang, udah masuk. Buat Kak Dinda, buat berat-berat burung peri juga. Nanti kita yang udah masuk ya kan. Listrik udah masuk. Nanti kita ngomong tinggal sama tulang. Ya kan? Kebahagiaan itu beda-beda, Bray. Gini aja kita udah bahagia kan? Bahagia lah, udah. Ya? Apa nama lain? Oke, Bray. Paten ya kan? Listrik udah masuk. Berapa lama kalian gak ada listrik di sini? Setahun. Setahun di sini? Setahun beli di center. Kemarin katanya ada listrik itu, kabel. Iya, di pasar, bang, sama toksel. Ini kan dia kan kabelnya baru, itu kan sambung. Ini satu ini jadi kan kemarin bu ngutip-ngutip kabel lah bu. Sambung kan pas dia. Oke, Bray, ya kemarin kabelnya yang ini nih.
koslet kebakar ya. Jadi kalau awak nggak datang orang ini nggak belampuan parah kali orang ini dua nih. Rusak kalian nih. Oke, thank you si Boboiboy udah pandai jajan, tinggal ngambil duit dia tinggal langsung dia beli jajan di sebelah sana. Udah pintar Boboiboy. Udah bang, kemarin lagi aku jatuh loh di situ. Hah? Gara-gara ngejar dia, suruh masuk kan? Ya, cuma yuk. Jadi yuk gimana kasih kaki mau sebentar lagi kaki Ayu udah sembuh nih. Belajar pijak yuk. Iya kata mama belum boleh pijak kan, cuman kalau pijak kan dia bengkok kan. Ini kan nggak bisa lama. Jadi ini kalau diobatin, kalau mau di pengobatan lagi kata apa ya perawat hamil. Dukun patahnya harus diulang lagi katanya. Tapi kondisi Ayu lagi hamil nih. Tunggu Ayu melahirkan. Siap melahirkan lah baru si Ayu. Pokoknya Ayu enggak tahan untuk melahirkan di tempatnya. Wis ya semoga aja yang menabrak si Ayu ya, supir mimbar yang nabrak Ayu. Lihatlah bro ya kondisi si Ayu sekarang nih enggak kasihan yang nabrak itu. Siapa sih supir mimbar apa namanya? Supir mimbar nomor 12. Oh, warna merah mimbarnya tuh. Kami kemarin bang aku ada nengok dari sana, aku belum mau ambil kayaknya orangnya loh, cuma Ayu masih. Gimana BP-nya tuh kayak ada tukar loh BP mobilnya itu. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Walah. Oke, okay, bye. Pokoknya kan kalau empat manusia ya, enggak di dunia ini di akhirat pasti ya jumpa juga nanti. Oke, okay, yang penting nih listrik udah masuk nih, alhamdulillah udah enggak gelap lagi. Dan untuk seterusnya apa yang mau kalian sampaikan? Udah. Makasih banyak lah buat Doperi, buat Kak Dinda, untuk semuanya lah. Buat Doperi juga udah masuk listrik kami, ayo bahagia kali senang. Oh, listrik ya, saya udah senang ya. Paten kali orang nih. Oke lah, bye. Sampai di sini aja. Untuk selanjutnya nih, ini kita mau kita bersihin ini nih. Pusing aku nengok yang kotor-kotor nih. Parah kali orang bisa jalan, ayo bantu beresin kamar lagi pak. Nah, kami aja nih kita gas ya. Duduk aja, ayo duduk. Duduk di kamar mandi, makanya itu kan baru dibuat kan. Pokoknya bersih, sampah-sampah nih gak ada nih. Belum nanti pelan-pelan mau dibersih, dicek lagi nanti. Oke, Brian, aku bersama istriku Dinda yang megang kamera. Sapa-sapa dulu, Din. Halo. Sama ya, ayo. Aku berada di Batam, muka kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.